Oke okay guys, sekarang ada di daerah Kelapa 7 ya. Pangkalan angkotnya ada di sini. Nah, itu kalau ke kanan bisa ke Ciherang, bisa ke daerah Ciomas. Ini ke daerah Ciapus, kalau lurus bisa Ciapus Nambo, bisa Ciapus Babakan. Nanti ketemu kok nggak salah sih angkotnya. Tapi ini nggak tahu sih angkotnya bakal ketemu atau enggak. Naik aja deh, soalnya saya sendiri juga tidak tahu. Naik, naik, naik. Makasih bang. Apa mana arek dihitung apa di mana saya? Misalnya Ciherang. Thank you.
herangnya nyampe mana, Bang? Nemu ya, nemu capus. Iya. Oh, lagi bikin video soalnya. Misalnya saya tadi nanya juga sama angkot Ki Omas, itu angkot herangnya itu kemana sih? Dia bilang capus. Jadi ya kenapa? Ntar nyambung lagi di situ tuh anak capus. Abisnya di situ. Oh, capus mana tuh? Mau ke capus BPM bisa. Ini ntar. Ya soalnya saya belum pernah bikin yang itu tuh capus yang kodenya BFC. Nah iya BFC ini ada. Oh depan, dekat. Iya. Wah kebetulan nih. Wah kebetulan ya, BFC. Iya BFC saya belum bikin itu. Ini sini nih. Oh. Jadi si bapak ntar turun sini. Oh pas persimpangan ya? Iya. Ini berapa nih ongkosnya? Kenapa? Ongkosnya berapa? 5.000. Ini cairangnya sama yang buburak itu sama atau beda sih? Sama cuma dibagi dua. Separuh bagi dua. Oh. Bagi banyak kalau pada mau kesini. Soalnya bensinnya gede, muatannya nggak ada, jadi dibagi ada yang ke cairang, ada yang ke dari kesini. Ada yang ke buburak, ada yang kesini. Iya. Oh. Bagi dua. Jadi sebenarnya nih satu trayek ya? Satu trayek mau pecah. Oh, pecah dibagi dua gitu ya. Oh, ini ya nih, BMC ya. Oh, iya. Mas, di sini meren turunnya. Iya, benar. Maaf ya. Oh, gitu ditarik. Tarik, biasa dong. Makasih ya, Bang. Nanti masuk YouTube nih. Iya. Siapa tahu nanti yang naik jadi banyak. Iya, ini. Oke, makasih ya. Iya. Ketik aja Rian 25. Rian 25. Ya. Nanti keluar kok. Udah nyampe nih. Rata-rata cuma nyampe sini sih angkotnya. Nah, nanti dia putar balik di sini dan di bawah sana itu ada angkot yang Ciapus, yang BFC. Udah kelihatan tuh. Ya, Bang. Oke, makasih banyak sudah nonton video ini. Ongkosnya 5.000 ya. Dari tadi Kapa 7 nyampe sini. Namanya apa ya? Lupa lagi nanya tadi. Angkotnya lumayan jarang. Jadi yang Ciherang tadi itu pecahan dari buburak ya. Buburak Aladon dipecah dua, salah satu ada yang kesini. Dan ini lanjut lagi ke Ciapus yang BFC.